Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di Inspirasi Usaha. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial bagaimana caranya mentransfer foto ke media gelas seperti ini dengan bahan dan alat-alat yang sangat mudah. Bahkan ini juga bisa diaplikasikan untuk media praktek anak-anak di sekolah. Dan bahan-bahannya di sini yang paling utama ada pilok clear. Dan di sini sebagai contoh saya menyediakan pas foto 3x4. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Untuk kalian yang ingin menggantinya seperti foto keluarga atau dan lain-lain, kalian bisa menggantinya sesuka hati kalian masing-masing. Dan yang ketiga di sini ada gelas kaca. Gelas kaca ini bisa bentuk apa saja, dan di sini saya menyediakan seperti ini. Oke, untuk tutorialnya langsung saja. Tapi sebelum lanjut, jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa tekan tombol like yang ada di bawah, dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Inspirasi Usaha. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tutorialnya seperti ini. Yang pertama harus kalian siapkan adalah segelas kaca seperti ini. Dan pastikan tidak ada minyak yang masih menempel pada media gelas, agar nanti proses penempelannya bisa sempurna ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya tinggal kita lapisi foto dan juga gelas ini dengan media clear tadi. Pilok clear tadi ya teman-teman. Setelah foto dan gelas kita lapisi dengan media clear tadi, langkah selanjutnya tinggal kita tempel. Kita tempel secara perlahan ya teman-teman. Kita tempel secara perlahan seperti ini. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Pada bagian dalam kalian lihat, ketika ada gelembung yang masih terjebak seperti ini, kalian tekan-tekan saja sampai hilang. Dan setelah itu tunggu sekitar 15-30 menit hingga clear tadi benar-benar kering sempurna. Setelah tadi kita tunggu selama 15 menit, langkah selanjutnya adalah tinggal kita mengelupas kertas pelindungnya seperti ini. Ini ya teman-teman, gambarnya tadi seperti ini. Cara mengelupasnya cukup simpel, kita tinggal siapkan air bersih. Kemudian kita basahi dengan menggunakan air bersih. Setelah itu kita gosok secara pelan-pelan dan sangat berhati-hati ya teman-teman. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini ya teman-teman. Dan langkah yang terakhir tinggal kita lapisi menggunakan clear tadi, agar hasilnya lebih awet dan nanti tidak lentur. Setelah ini kita tunggu sekitar 15 menit sampai clear benar-benar kering. Oke, dan mungkin kalian bertanya-tanya ya teman-teman, apakah ini awet dan tidak luntur ketika terkena air? Nanti akan kita tes ya teman-teman. Sebenarnya tingkat keawetan itu tergantung dari jenis clear yang kalian pakai.
karena tidak semua clear bisa awet pada media kaca. Kemarin saya menggunakan produk ini, produk dari merek S. Ini hasilnya kurang maksimal. Dan ini saya menggantinya dengan produk dari Samurai ini, dan hasilnya bisa dibilang lumayan bagus.